Horeng, Lian, Ti, Semarang, Malang, jeung sababaraha kota sejena di sakuliah Indonesia, kiwari di kota Bandung, boga Kampung Pelangi, anu pernahna di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong. Unikna, di eta kampung lain ukur dinding imahna warga anu dicet pula sewarna-warni, tapi oge tangga, turta jalan satapak di sapu deureunana. Kiwari Kota Bandung boga lelewak wisata anu ngaranna Kampung Pelangi 200. Pangna kitu eta Kampung Pelangi teh dipapesan ku dinding imah warga tepi ka jalan satapak di sabudeureunana anu dicet pulas warna-warni. Jenglengan Kampung Pelangi 200 ditaratas ku PT Raja Wali Hyoto anu mangrupa produsen cat Sunlex. Marketing Manager PT Raja Wali Hyoto J. Agus Budi Saksono ngebrehkeun dina prak-prakan mieling milangkala anu ka-45 PT Raja Wali Hyoto, pihakna boga karep mocunghulkeun ide anu ikonik. Kukituna, eta kagiatan ditaratas minangka salah sahiji wangun CSR PT Raja Wali Hyoto keur mikaendah nambahan ikon kota sarta ngarojong widang ekonomi masyarakat Bandung. Kontur taneuh anu unik ngabalukarkeun pihakna milih Kelurahan Dago Kecamatan Coblong minangka lokasi Kampung Pelangi 200. Oke. Sebenarnya ini salah satu kegiatan sosial kami, CSR kami. Nah, berkaitan dengan 45 tahun genap perusahaan kami di tahun ini, kami ingin membuat suatu kegiatan CSR yang lebih luas, ya, lebih banyak yang kita lakukan bantuan pengajatan. Biasanya sih kita cuma sekolah-sekolah, masjid, atau perumahan, tapi skalanya kecil-kecil. Nah, pada Kampung Pelangi ini, lokasinya cukup besar. Satu RW, kurang lebih ada sekitar 5-6 RT. Jadi, secara serentak kita lakukan pemecatan. Dan ini juga kita pilih karena memang konturnya agak unik, kontur tanahnya. Sehingga pada saat kita lakukan bermacam-macam warna, hasilnya cukup bagus. Sejroning itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari ngeceskeun, embrio kampung wisata di Bandung, ngahontal 30-an tisaprak tahun 2014. Kukituna, dirina ngerong, jenglengan kampung wisata, salah sahijina Kampung Pelangi 200 butuh pangrojong di masyarakat di sabudeunana, sangkan widang ekonomi turta sosial bisa leuwih ngaronjat. Wisata itu banyak, bahkan kan sekitar hampir 30 kampung wisata ini sudah di-launching selama 4 tahun terakhir ini ya. Tapi yang mungkin belum semua ini layak kunjung. Nah makanya setelah ada embrio ini harus segera dikembangkan. Dikembangkan dan malah nanti kedepannya dimajukan lagi gitu kan. Nah ini kalau wisata Kampung Pelangi ini tinggal dikembangkan dan dimajukan sebetulnya. Yang penting adalah dukungan dari masyarakat, dari warga sekitar. Warga di eta lelewak ngarasa bungah ku ngajang gelekna Kampung Pelangi 200. Terlihat ya, kelihatan jadi cerah, terus bagus. Ya bagus, saya gitu. Jadi bagus cuman karena saya berhubung cuman perempuan ya, jadi nggak bisa membagus-bagusin lagi ya, soalnya harus ada yang ngecat, soalnya kan nggak ada suami. Oh gitu, waktu itu ngajangnya bareng-bareng semua warga. Ya, perkan, ya gitu. Tapi kalau ya, bareng-bareng yang masih ada kepala rumah tangga, ya sama yang punya rumah. Oh, kalau ya, saya ya karena udah punya suami, jadi siapa aja lah yang cat. Gitu. Ada kakaknya, ada Pak RT. Ya, seru ya Bu itu dicat bareng-bareng, ngecat ya, bareng-bareng. Ya, seru banget. Ya, bagus, kelihatannya sehat, bagus. Jadi bersih. Nggak kumuh gitu ya Bu ya? Iya, ya, sehat. Harapannya gimana Bu? Harapannya, ha? Ya kalau bisa seterusnya. Dicat lagi nanti yeah, ya kalau udah ini ya Bu ya. Prak-prakan ngecat di Kampung Pelangi 200 di Pitembeyan tisaprak bulan Februari nuanyar kaliwat. Tepi ka ayeuna 20 ton cat dipake keur mulas eta lelewek. Disagedengan eta, PT Raja Wali Hyoto mayang ngokolakeun CSR kamang pirang kampung turta masjid di paimahan anu gegek tisaprak tahun 2008. Budi Hartati, Bandung TV.